innallaha jalilul iqab. Ketahuilah bahwasanya Allah itu pedih hukumannya, Allah itu sungguh keras azabnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sekalian kaum muslimin agar mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar menjalankan perintah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena takut kita binasa. Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu." Apa-apa yang telah aku larang, jauhilah dia. "Wa ma amartukum bihi fatihu mastata'tum." Sedangkan apa-apa yang aku perintahkan, maka kerjakanlah semampu kalian. "Fa inna halakal ladzina min qablikum." Maka sesungguhnya orang-orang sebelum kalian hancur dan binasa. "Kasratu masalihim ikhtilafum 'ala anbiya'ihim." Tidak lain dan tidak bukan adalah karena mereka suka berselisih dengan nabi mereka. Mereka suka membangkang dari perintah nabi mereka. Mereka suka berdebat dengan nabi mereka. Itulah ciri-ciri yang mendatangkan kehancuran bagi umat-umat terdahulu yang masyhur muslimin. Maka kita sebagai khairul umat, kita sebagai umat yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat terbaik, sudah sepatutnya kita menjalankan dan kita mendengarkan apa perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya kita sekarang ini berada di zaman yang serba salah. Kita ada di zaman fitnah. Kita ada di zaman di mana kita mudah tergelincir. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan untuk kita petunjuk yang menerangi kita, yaitu Al-Qur'an dan juga kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, ya ma'asyiral muslimin, "Alaikum bi sunnati." Hendaklah kalian menjaga sunnahku. "Wa sunnatu khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Dan juga sunnah perintah daripada para pemimpin al-mahdiyyin, yang mana mereka diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. "Addu 'alaiha bil wajib." Berpegang teguhlah kepada keduanya. Jangan sekali-kali kalian menyimpang. Sekarang kita berada di masa di mana kita menentukan nasib bangsa kita. Kita berada di masa di mana kita menentukan masa depan umat kita. Maka ya ma'asyiral muslimin, khatib mewasiatkan kepada seluruh jemaah, berpegang teguhlah dengan kriteria Allah. Berpegang teguhlah sebagaimana orang-orang yang dahulu memimpin mereka, sebagaimana para salaf saleh, para sahabat memilih pemimpin di antara mereka. Satu yang tidak dapat kita ganggu gugat ialah pemimpin kita haruslah pemimpin muslim. Kita haram memilih pemimpin kafir. Haram bagi kita memilih pemimpin yang menghina Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa beliau tidak sudi untuk melihat wajah orang yang merendahkan Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak. Allah Subhanahu wa taala ada sekian banyak. Beliau tidak sudi. Maka bagaimana kita akan mengambil mereka sebagai pemimpin kita dalam masyarakat muslim? Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma kuntu muttakhidzal mudillina 'udda." Dan tidaklah aku ambil orang-orang yang sesat itu sebagai penolong. Dan kita semua tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh siapapun sebagai penolongnya.
المضلين بتذكير لزيادة ذم وتوبيخ. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, padahal kita sudah tahu Allah tidak menolong. Allah menyebutkan mereka untuk menambahkan kehinaan bagi mereka, untuk mencela mereka, untuk memvalidasi, menguatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan sudi untuk mengambil menolong siapapun, apalagi dari orang kafir. Maka bagaimana mungkin kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan sebagai penolong, kita angkat mereka sebagai pemimpin? Kemudian kita juga harus mencari pemimpin yang terbaik di antara kita, bukan berdasarkan hal, bukan berdasar prasangka. Kita cari pemimpin yang antara kita yang terbaik, kita lihat dari akalnya, kita lihat dari akidahnya, kita lihat dari mu'alahnya. Jikalau kita telah memantapkan pilihan kita, maka seyogianya kita untuk saling bersama, kita untuk saling bertoleransi. Kita boleh berbeda pilihan, siapapun yang kita pilih tidak boleh kita paksakan orang lain untuk memilih orang tersebut. Biarkan kaum muslimin memilih yang terbaik bagi mereka. Tidak boleh kita paksa. Kita saling bertoleransi dalam hal ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabda, "Al-muslimu ahlul muslim." Sesungguhnya orang muslim itu saling bersaudara. Jangan hanya karena masalah ini kita akhirnya menzalimi saudara kita sendiri. Jangan hanya karena masalah ini kita tidak saling bersama. Jangan hanya masalah ini kita bahkan berani dan nekat untuk melukai saudara kita. Wa'iyadillah sallallahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan, la yazmuhu wa la yaghfuruhu wa la yaghfiruhu wa la yaghfiruhu. Seorang muslim itu dia tidak akan pernah menzalimi saudaranya yang sesama muslim. Tidak pula dia mencacinya, dia mencercanya. Tidak pula merendahkannya. Dan tidak pula mereka saling membohongi sesama lain. Inilah sikap bagaimana jikalau terjadi perbedaan di antara kita. Kita berkaca bagaimana rasa persaudaraan di kalangan para sahabat, daripada kisahnya Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Salman Al-Farisi ketika ia mencintai seorang wanita dan dia ingin menikahi wanita tersebut. Wanita tersebut adalah Madinah dari bangsa Najjar. Maka ia meminta saudaranya bernama Abu Darda, sahabatnya dari orang Madinah, untuk menemani beliau mengkhidbah perempuan ini. Ketika sampai di rumah perempuan ini, Abu Darda mengatakan kepada ibu perempuan ini, kami berdua adalah sahabatnya Rasul dan saudara saya, sahabat saya, ia ingin meminangkanmu. Bagaimanakah menurutmu? Yang dilakukan oleh wanita ini adalah ia mengatakan, keputusan ada di tangan anak saya, biarkan saya menanyakannya. Pergilah ibu ini menanyakan anaknya, bagaimana pendapat anaknya. Sekembalinya ia mengatakan kepada Abu Darda, aku meminta maaf kepada kalian atas apa yang aku katakan, akan tetapi aku hanyalah sebagai wasilah dari aku. Sesungguhnya lamaran daripada Salman Al-Farisi belum disetujui oleh anakku. Akan tetapi jika Abu Darda bermaksud hal yang sama, maka akan setujui oleh anakku. Maksudnya jika Abu Darda yang meminang anaknya, maka akan diterima.
Lihat bagaimana sikap Salman Al-Farisi. Ia mengedepankan persaudaraannya. Ia tidak lantas marah kepada sahabatnya karena seakan-akan merebut pujaan hatinya. Tidak. Ia katakan, Allahu Akbar, wahai Abu Darda, ambillah mahar yang aku bawa ini. Kemudian dikira dia, aku akan jadi penghulumu, aku akan jadi saksi di hadapan Allah. Inilah rasa persaudaraan yang harus kita contohi. Inilah rasa persaudaraan yang harus kita tanamkan di hati kita. Jangan hanya karena masalah dunia, kita akhirnya terpecah belah. Kita akhirnya saling mengejek, saling menghina, saling melukai. Waliyahillah, semua waliyahillah. Ingat, wahai saudara-saudara, khusus sama kaum muslimin, dikatakan oleh seorang ulama, la tazlimanni kama kunta mudhiran. Jangan sekali-kali kamu berbuat zalim walau kamu mampu berbuat zalim. Fasumu akhiru hayatika bin nadami. Karena kezaliman itu hanya akan menantimu datang di akhir hayatmu dengan penyesalan. La maghruruka wal mazlum muntabihun. Kedua kamu akan terlelap sedangkan orang yang dizalimi akan bangun. Yadu alaika wa Allah lam tanam. Ketika dia bangun itu dia akan doakan kepada dia akan mengadu kepada Allah. Sedangkan Allah tidak pernah tidur. Terakhir, nasihat dari Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unsur akhaka zaliman aw mazluman." Bantulah saudaramu yang zalim maupun yang terzalimi. Ditanyakan oleh para sahabat, wahai Rasulullah, tentu saja kami akan membantu saudara kami yang terzalimi. Tapi bagaimana dengan kami membantu saudara kami yang zalim? Nabi Allah Muhammad SAW bersabda, "Tamna'u fa dzalika nasratun lahu." Tamna'u min adh-dhulmi min adh-dhulmi. Angkat cegah dia daripada perbuatan zalim. Itu merupakan suatu pertolongan atas diri. Inna asanal kalam kalamullahil malikil alam. Faqala ta'ala wal asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa 'amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Aqulu li hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. وعلى جامع الدرات النورين